pagi ini sungguh tiada kata dan bahasa yang pantas kita ungkapkan. Selain syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seiring dengan limpahan karunia hidayah dan inayahnya. Dua rumpur keluarga dapat sama-sama bermuajahah, bermusafahah, bertemu pandang, berjabat tangan, berkait hati, bersambung rasa dalam rangka menghadiri upacara sakralan suci pernikahan dua insan hamba Allah, Adinda Safira Dinada dan Wilis Kurniawan. Bapak dan Ibu calon besan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini Bapak Samio dan keluarga yang tak lain adalah calon besan dari mempelai pria, kami mendapatkan kehormatan untuk mewakili beliau untuk menyerahkan barang-barang bawaan lain umumnya dan calon mempelai pria khususnya Ananda Wilis Kurniawan binti Bapak Samio. Maka kami mohon dengan segala hormat, apa-apa yang telah kami bawa dan akan kami serahkan kiranya untuk dapat diterima oleh pihak calon besan meskipun terdapat kekurangan di sana sini. Kami telah dengar tadi perwakilan telah menyerahkan yaitu putranya yang bernama Wilis Kurniawan untuk dinikahkan dengan putri Haji Mukri yaitu Syafira Denada. Insya Allah apa yang tadi diutarakan ya dipaparkan bawaan maupun calon pengantin saya terima dengan senang hati dan terbuka kedua belah tangan, syukur alhamdulillah. Sebentar lagi kami akan nikahkan. Wahai Ananda Wilis Kurniawan bin Samio, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri kandung saya Syafira Denada dengan mas kawinnya logam mulia 25 gram dan uang tunai Rp450.000 tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Syafira Denada binti Haji Mukri dengan mas kawinnya yang tersebut dibayar tunai. Bagaimana Pak Syah? Alhamdulillahirrahmanirrahim, barakallahu lakum. Assalamualaikum. Waleha. Ini benar. Syafira benar. Benar. Saya pesan kepada Anda berdua, tolong jaga keharmonisan Anda dari kenalan sampai ijab kabul sampai akhir hayat, mintanya kepada Allah. Ba,
bahwa ridhonya Allah sangat tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah sangat tergantung murkanya orang tua. Maka saat ini ada acara sungkeman kepada kedua orang tua. Paling berbahagia di dunia, baik ya am am ya a hop hop. Konon kata orang Meksiko kuno, siapa yang mendapatkan daging ayam yang besar, rezekinya besar. Yang kecil mudah-mudahan dosanya kecil. Merupakan nasihat dari seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya yang baru nikah. Dinada dan Mas Wilis, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan menjadi keluarga yang senantiasa mendapatkan barakah umrik, barakah rezeki dan barakah kehidupan.